Jenazah mantan Eporus Gereja HKBP Mendiang SAE Nababan tiba di Bandara Internasional Silangit dan dijemput keluarga dan kerabat. Jenazah langsung dibawa ke Gereja HKBP Sabungan, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara untuk dilakukan kebaktian sebelum dimakamkan. Jenazah mantan Eporus HKBP Mendiang SAE Nababan tiba di Bandara Internasional Silangit pukul 9 pagi. Setibanya di bandara, jenazah dimasukkan ke mobil ambulans untuk dibawa ke Gereja HKBP Sabungan Siborong-Borong untuk dilakukan acara kebaktian atau sebagai tanda penghormatan terakhir bagi umat Gereja HKBP. Mendiang Pendeta SAE Nababan yang merupakan mantan Presiden Gereja Dunia pada tahun 1992 sampai 1998 dan pernah menjabat sebagai Eporus HKBP pada tahun 1992 sampai 1998, meninggal di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2021 dan dimakamkan tanggal 11 Mei 2021 di tanah kelahirannya Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara sesuai amanat semasa hidupnya. Semasa hidupnya, SAE Nababan adalah salah satu pendeta yang paling kritis dan memperjuangkan hak-hak perempuan bagi umat agama Kristen. Pesan dari terakhir dari almarhum salah satunya adalah kalau beliau meninggal, beliau ingin dimakamkan di Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Almarhum adalah seorang pendeta seumur hayatnya dan sangat dicintai baik itu di tanah Batak, di Indonesia maupun di dunia internasional. Mendiang SAE Nababan adalah seorang pendeta selama umur hayatnya yang sangat dicintai masyarakat di tanah Batak maupun di seluruh tanah air. Beliau juga adalah orang yang banyak memberikan perhatian kepada masyarakat pedesaan. Itu sebabnya figur yang beliau sangat kagumi adalah Pendeta Nelson Siregar, karena beliau adalah Direktur Pengmas HKBP pada waktu kepemimpinan beliau. Tak hanya berkiprah dalam bidang keagamaan, mendiang juga banyak memberikan perhatian kepada masyarakat pedesaan. Salah satunya, memasukkan listrik tenaga surya dan mendirikan koperasi. Semasa hidupnya, ia bercita-cita untuk mempersatukan gereja-gereja yang ada di dunia, baik Katolik, Pantekosta maupun gereja-gereja lainnya. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Prengki Silitonga, Nusantara TV melaporkan.